الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita seperti biasa dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين Ya Rabbal Alamin Allahumma aftah alayna hikmataka wa yishur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tu'asir ya kareem Rabbi tammim bil khayir Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Istighfar sahabat 3 kali استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang masuk mengaji pada pagi ini diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Khususnya kepada mereka yang baru-baru masuk, maksudnya baru mula mengaji sebab selama hari ini mungkin dia tak dapat ikut malam ya. Hari ini kita buat siang, ramai yang nampaknya orang baru. Boleh jelaskan dalam grup ini berapa hari sudah mengaji sejak masuk Ramadan, dah 5 hari ke ataupun dah 2 bulan ke, jelaskan khususnya kepada mereka yang baru-baru masuklah dan nyatakan dari mana dari Batu Pahat ke seperti Puan Shaini Mat Ali dari Temerloh Pahang ya, Puan Sepiah Talib Taib dari Kota Damansara Petaling Jaya ya. Kemudian Puan Salbiah Baharudin dari Ipoh, Perak. Jadi tulis nama tuan-tuan, bukan tulis nama, tulis dari mana tuan-tuan dan puan datang. Okay? Supaya senang saya berkenalan, begitu juga orang-orang lain. Baiklah, kita niatkan di dalam hati kita, bila kita pegang saja kitab Al-Quranul Karim dengan satu niat, Lillahi Ta'ala,
untuk kita mentakarubkan diri kita, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendapatkan kasih sayang dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaedah-kaedah membaca Al-Quran, ya, dengan cara-cara yang betul, dengan tartil, dengan bertajwid, ya. Jadi selamat datang kepada sahabat-sahabat rohani Anna dari Sarawak, Oji-Oji dari Melaka, ya. Bulkiah dari Sarawak, Simunjan, Sarawak, ya. Jalan Kebun ni siapa tadi, ya? Dan N Saini dari Ipoh, dan saudari Nur Hayati, Cik Yati dari Kota Baru, Kelantan. Puan Jubidah dari Kuching, Sarawak, ya. Puan Jumaah dari Melaka, ya. Puan Rosimah dari Muar, ya. Johor Darul Ta'zim, ya. Alhamdulillah, ya. Baiklah sahabat, selain daripada itu, kita niatkan dalam hati kita untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini kepada, ya, yang kita sayangi, yang kita sanjungi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada para sahabat baginda, para ahli keluarga baginda, para rasul, para nabi, para awliya, para syuhada, ya, kepada seluruh, ya, kaum muslimin, muslimat, terutamanya seluruh ahli keluarga kita, ya. Terutamanya kedua-dua ibu bapa kita, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan juga dosa-dosa kita dengan memperbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Di samping itu, teruskan bertadarus, ya sahabat. Tadarus, jangan lupa, ya, buat kumpulan tadarus masing-masing untuk membaca dan melazimi lidah kita dengan bacaan Al-Quranul Karim, ya. Baik, kita ke halaman 501 pagi ini, ya. Saya nampak banyak orang baru, ya. Ini dari mana ni? King Fahad Ma macam mana nak baca ni? Makalanga Uti dari mana? Suriati dari Seremban. Baik, dah bersedia semua? Kita baca dulu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin. Baik, kita ke halaman 501, ya. Dan sebelum kita mula mengaji, saya mohon bantuan sahabat-sahabat untuk terus memanjangkan, ya, share, kongsi page kita ini atau link kita ini dengan seberapa ramai, ya, sahabat-sahabat kita di luar sana. Mudah-mudahan mereka yang free waktu ini juga dapat mengikuti bacaan kita ini dengan usaha tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okay, untuk sama-sama berkongsi. Puan Rubiah Muhammad Mahmud dari Kedah, ya. Ayat 23 hari ini, surah Al-Jasiyah, halaman 501, ya. Kalau dah bersedia, kita mula sekarang, ya. Puan Sulasni ini rasa saya dari Indonesia, ya. Nama tu lain sikit daripada orang Melayu di Malaysia ini. Fauziah, Fauzi Uda dari Kelantan. Kelantan tu luas, saudara Fauzi, ya. Sebut spesifik dari daerah mana atau jajahan mana, ya. Baiklah, kita mula sekarang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأي را سني تبال يعني بقى أفرأي بukan راي tapi را. Kemudian ya sini sifatnya lain. Bila kita baca sini, kita macam seperti tersengih. Afara'ai. Ya. Lain sifat ya. Tamanit. Dekat ta ada tashdid, jadi kita tekan. Manitakho. Kho ni tebal. Jangan baca manitakha. Bukan kha tapi kho. Manitakho za'ila. Ya, za sini jaga makhrajnya di hujung lidah saja, ya, ringan. Ila la maqtabi'i hahu. Ini ha tiga ni sahabat. Satu, dua, tiga. Ha, sama semua. Kena baca di dalam daripada halkum kita, ya. Jadi jangan baca ila hahu hu. Ila hahu hawah. Tak betul, ya. Jadi kita kena baca manit. Takhala ilahahu hahu hahu ha, ya, bukan hahu ha, ya, ilahahu hawahu wa adallah, ya. Jadi hu di sini mad silah qasirah dua harakat, hawa wa sini mad tabi'i huwa adall huruf dad tebal. Wa'adhal, bukan wa'adhal, ya. Tekan pada lam di atas lam, ada tashdid. Lahullah. Di sini, alif lam pada lafzul jalalah dibaca tebal kerana ha berbaris depan, ya. Jadi, ini penulisan bagi ha simpulnya ataupun ha dhamir ini, ya sahabat. Kalau berada di tengah, macam ni bentuk dia. Kalau dia berada di hujung, begini bentuknya. Kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya, macam ini bentuknya. Kalau dia tak bersambung, dia akan jadi bulat saja. Macam angka 5 Arab. Ya. Dan ini adalah dipangkal. Ha, ya, dipangkal. Tapi ini super semua. Ha, simple. Ya. Hu'ala. Ala huru'ain jaga makhraj. La maqtabi'i ilmin. Huru'ain jaga makhraj. Ail bukan il. Ya. Ilmin. Tanwin bertemu dengan waw. Idgham al-gunah. Ya, kita masukkan bunyi tanwin ke dalam waw 100% dan dengung dua harakat. Wa khatama ala. Ini khat tebal. Jangan baca waha. Tapi baca wakho. Tama ala. Huru'ain jaga makhraj. La la dua harakat maqtabi'i. Sam'ihi. Mim mati bertemu ain. Ya. Sini tak boleh dengung. Izhar syafawi. Aihi. Huruf ain, ya sahabat. Sam'ihi. Di sini maksilah qasirah. Wa qalbihi. Huruf qaf tebal. Wa qal. Ya.
bihi. Di sini maksilah kasirah lagi. Waja'ala ala. Nihru ain, ini nihru ain. Bukan waja'ala ala. Bukan a, tapi a. Waja'ala ala. La sini mak tabi'i du harakat. Basarihi. Huruf suat tebal. Baso. Bukan basa. Rihihi. Di sini maksilah kasirah. Nampak ni kepala ya ni. Ghishawatam. Ghishawatam. Ni huruf ghain ya. Ghi. Bukan ri. Tapi ghi. Sha mak tabi'i. Nampak ni ada alif kecil. Watam. Tanwin bertemu dengan fa. Kita masukkan. Ya, kita sorokkan bunyi tanwin ke dalam fa disertai dengung. Ya, bunyi tan ini samar-samar. Risha watam. Ya. Famai. Nun mati bertemu ya. Masukkan 100% ke dalam huruf ya disertai dengung. Idgham ma'al gunnah. Ya. Famai. Ya. Ini ha simpul. Ya. Di mak tabi'i. Himim. Nun mati bertemu ba. Tukarkan bunyi nun mati kepada bunyi mim. Iqlab. Dengung. Mim ba'dillah. Jangan tebal ba ya. Ba huruf istifal. Sifatnya ba. Bukan ba. Ya. Dillah. Okay, alif lam di tengah-tengah tu. Ya. Alif lam pada lafzul jalalah dibaca tipis kerana dal berbaris di bawah dan kita waqaf dengan mad arid li sukun ya, mad arid li sukun. Boleh baca dua, boleh baca empat, boleh baca enam. Afala la ma tabi'i tazakkarun. Okay, huruf zal jaga ya, dan jut ataupun tekan pada kaf kerana di atas kaf ada tasydid. Tazakkarun. Karun. Ra sini kena baca tebal. Ra baris depan ataupun ra dhammah ini kita kena tebal ya, kena sifat dia begitu. Tazakkarun. Okey. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yazunnun. Waqa tebal qa ya, jangan baca waqa, baca waqa. Lulu du harakat, qa juga du harakat. Ma tabi'i, ma 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 tabi'i du harakat. Hiya illa, ini ha simpul, jaga baik-baik bunyinya ya. Jangan baca hiya tapi baca hi. Illa, okey dekat lam ada tasydid tekan. Illa la du harakat. Hayatunad. Ya, sini mak tabi'i. Tunad. Masukkan bunyi nun baris atas ini. Ataupun nun fathah ni terus ke dalam dal. Ya. Tunad dunya. Ya, nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Izhar mutlak. Tak boleh dengung. Illa hayatunad dunya. Ya mak tabi'i. Namumu mak tabi'i. Tu wa nahya ha pedas. Wa nahya ya mak tabi'i. Wa ma yuhlikuna. Ma mak tabi'i yuh. Ini bunyi ha simpul. Dia berbeza dengan yang ini. Ini bunyinya ringan. Wa nah. Yang ini yuh. Dalam ya. Likuna. Na sini panjang sahabat. Kerana pertemuan di antara alif mat dengan hamzah. Jadi dia jadi mad. Mad jaiz munfasil. Ya. Kemudian. Illat di sini. Masukkan lam baris atas ni terus ke dalam dal. Tanpa membunyikan alif lam ini. Dinamakan idgham syamsi. Ya. Idgham syamsi atau alif lam syamsiah. Dan ha sini mati. Jadi dah. Dan ada ra di hujung ni. Jangan bunyinya ilat dah.
bukan dah bunyinya, ila dahr, dahr ada bunyi ra, tapi bukan kita sebut ila dahru, tak ya, ila dahr, ha gitu. Wa ma lahum ma ma tabi'i lahum mimmati bertemu ba ikhfa syafawi bidzalika min ilm. Za sini jaga makhrajnya, ringan saja di ujung lidah. Lika min, nun mati atau nun yang ada tanwin ini, nun yang ada tanwin, yang ada sukun ini tak boleh dengung, izhar halqi. Okey, bacaannya terang tanpa dengung. In hum ini pun sama, izhar halqi. Hum mim mati bertemu hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi. Illa okay, dekat lam ada tasydid, tekan. La duharakat yang zunnun. Di sini sahabat ada tasydid, jadi kita kena dengung dekat sini. Dan huruf za adalah huruf istila tebal ya. Jangan baca ya zunnun, tak betul ya. Illa ya zunnun. Okay, berhenti dengan ma'aril sukun. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, alaihim ayatuna bayyinatim ma kana hujjatahum illa illa an qalu tu bi abaina, illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Wa idza, za jaga makhraj di hujung lidah. Tutla, okey, huruf ta bila dia mati sahabat, jaga hamasnya. Wa idza tutla, bukan tutla, bukan tuta ya, itu dah jadi kalqalah. Wa idza tutla, ya, duharkan mak tabi'i. Alayhim, ya sifatnya lin lembut. Ain jaga makhrah. Alayhim, mim mati bertemu hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi. Ayatuna, amak badal, ya mak tabi'i. Tunana mak tabi'i. Bayina, okey, dekat ya ada tasydid, tekan. Bayina mak tabi'i. Timmaka, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al guna, tutup mulut, dengung, duharakat. Ma maqtabi'i, ka maqtabi'i, dua-duanya duharakat. Nahujjatahum, dekat jim ada tasydid, jadi kita kena tekan. Hujjatahum, ni ha simple ya, jadi jaga bunyinya. Daripada dalam halkum, mim mati bertemu dengan hamzah, izhar syafawi, tak boleh dengung. Eh? Illa, okay, dekat lam ada tasydid, tekan. La di sini panjang kerana pertemuan antara lam mat ini dengan hamzah. Jadi mat jais munfasil. Angqalu, nun mati bertemu qaf, kita kena sorokkan, sembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf qaf, disertai dengung. Ya? Jadi bunyinya bukan anqalu, bukan an, tapi bunyi dia anqalu. Ya, qalu harakat mak tabi'i. Lu di sini, ya, masukkan bunyi lam terus ke dalam hamzah ni yang mati ni. Qalu, qalu, tu, tu mak tabi'i. Bi'aba'a, sini mak badal. Ba'ina, ya, ba ini, a ba ini, 4 hingga 5 harakat mat wajib, ya, satu kalimah. Na ni mat jaiz, ya,
4 hingga 5 rakaat dalam lain kalimah ini, satu kalimah hamzah ni berada dalam satu kalimah manakala hamzah ini berada di kalimah yang lain. Sebab itu namanya sini mad wajib muttasil, sini mad jaiz munfasil, tapi panjang sama 4 hingga 5 rakaat ya. In kuntum sadiqin. Okay, nun mati, nun yang tidak ada tanda mati tapi kita tahu dia adalah nun sukun bertemu dengan kaf ya, ikhfa hakiki. Nun mati juga lagi bertemu dengan ta juga ikhfa hakiki, dengung. Kuntum mim mati bertemu suat tanpa dengung, izhar syafawi. Suat tebal ya, dan dua harakat maktabi'i. Sadiqin. Huruf dal jaga makhraj, jangan tebal ya. Huruf dal ni sebenarnya huruf yang ringan, mudah sebut di ya. Sadiqin. Waqaf dengan ma'aril sukun ya. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la rayba fih ila yaumil qiyamati la rayba fihi walakinna aktsaran nas walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Qulillah, qulillah sini huruf qaf jaga. Lillah sini kita masukkan bunyi lam ini terus ke lam berikut ini disertai dengan tekan. Dan lam di tengah-tengah, lam pada lafzul jalalah dibaca tipis kerana lam berbaris di bawah ya. Huyah, ini ha simpul, ini ha pedas. Qulillah huyah. Qulillah huyuh yuh yikum. Yidu harakat kum mimati bertemu sa, tak boleh dengung, izhar syafawi. Thum dengung pada mim wajib al-gunah. Thumma yumi tukum mima tabi'i. Tukum mimati bertemu sa, tak boleh dengung, izhar syafawi lagi. Thumma yajma'ukum mim bertashdid wajib al-gunah lagi. Yanja, okay, jim bila dia mati di tengah kalimah sahabat, kita kena lantunkan dia qalqala sughra thumma yajma'ukum. Huruf ain jaga makhraj au bukan u ya. Ila la maqtabi'i yau ya dengan waw, dua-duanya adalah huruf lin, muncungkan mulut bila menyebut kena lunak ya. Ila yaumil mil alif lam qamariyah qiyya, huruf qaf tebal, ya maqtabi'i matila la duharakat rayi bafi, huruf ra kena baca tebal la rayi bafi. Okay, sini kalau kita berhenti dia jadi mat apa? Raiba fi man arid li sukun. Tapi kalau kita berhenti dekat sini la waib jadi maklin ya. Tengok dekat mana kita berhenti, tak cukup nafas ya. Baik, tadi ada yang bertanya halaman berapa? Halaman 501. 501, sekarang kita berada di ayat 26. Okey. La sini dua harakat, rai ra tebal, ya sifatnya lin jadi lembut. La rai rai ba fi fi maqtabi hi wa la la maqtabi kin dengung pada nun wajibal gunah. Naak bunyikan hamas pada huruf kaf yang mati ya. Ak fa wan nas. Sini huruf tha sahabat, bukan huruf sin. Sebut betul-betul aktha. Orang kena baca tebal ra tafkhim ya, kerana baca tebal kerana baris atas ya.
aktsaran ran di sini alif lam syamsiah ya. Masukkan bunyi ra ini terus ke dalam nun tanpa membunyikan alif lam. Jangan baca aksaralna, bukan aksaralna tapi aktsaranna, dengung pada nun, di atas nun ada tasydid, na maqtabi'i sila la duharakat ya'lamun, waqaf dengan mad arid lisukun. Baik, bagi yang baru masuk yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, selamat datang ya ke arena pengajian Best Ngaji sama di Artim ya. Silakan ajak ramai-ramai kawan-kawan mengaji waktu siang ni. Bulan-bulan puasa ni tak ada apa nak dibuat, nak masak pun tidak, cepat sangat kan. Masak pun lewat lagi, so ngaji. Belajar ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal'ard wa yawma taqumus sa'atu yawma izin yakhsarul mubatilun. Walillahi, okay, sini njut pada lam, ada lam, ada tashdid. Okay, lam di sini kita kena baca tipis kerana lam ini berbaris di bawah ya. Jangan baca walillah, bukan walillah tapi walillah, tipis ya. Himul mulkus, masukkan bunyi kaf terus ke dalam sin tanpa membunyikan alif lam. Ini dinamakan idgham syamsi atau alif lam syamsiah. Sama wa ma du harakat, ada alif kecil, wa dua du harakat alif kecil. Ya, ini semua mak tabi'i. Ti'in wal alif lam qamariyah. Wal aw. Okay, ra itu mati, huruf sebelumnya bari atas. Kena baca tebal. Aw. Naikkan lidah kita ke asah, ke atas. Ya. Wal aw. Dan sambut dengan dot yang mati. Lagi tebal. Wal aw. Ya. Wa yauma taqu ya dengan waw, dua-duanya adalah huruf lin. Ya, jadi kita kena baca dengan lembut ya. Mataku ku maqtabi'i musa'atu. Si mus alif lam syamsiah, masukkan bunyi min terus ke dalam sin tanpa membunyikan alif lam. Ya. Okay. Musa sa maqtabi'i atu yau. Huruf ain jaga makhraj a bukan a ya. Yau sama macam tadi, dua-duanya huruf lin lembut, muncungkan mulut. Yauma izi, tanwin bertemu dengan ya, masuk dalam ya disertai dengung duharakat, masuk 100% dan dengung. Ramai yang salah baca di sini ya sahabat, dia cuma masuk dia tak dengung. Even orang yang fasih baca Quran pun selalu buat silap. Jadi akan baca yauma iziyah. Ha, itu yang salah. Sebab dia cuma masuk, dia tak dengung. Dia terlupa nak dengung. Eh? Yauma iziyah. Kha, jaga makhrah. Sarul. Ra sini tebal. Sarul. Bukan sarul. Bukan rul tapi rul. Tebal. Eh? Okay. Alif lam qamariyah. Mub. Okay. Ba mati di tengah kalimah. Jaga. Sifat ba adalah qalqalah, melantun ya. Jadi lantunan yang kecil, qalqalah sughra. Yauma iziyah sarul mubatilun. Mubatilun. Huruf ta, jaga makhraj, jangan baca mubatilun. Itu huruf ta, bukan huruf ta ya. Baik, kata Puan Halimah dia buat kuih. Sambil buat kuih, dia menonton. Bagus juga. Eh? Dia mengisi masanya dengan dua sekali kerja dalam satu masa. Cepatnya buat kuih raya baru 5 hari. Eh? Ini meniagalah kot. Okey, bagus. Eh? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawm.
Ila kitabihal yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Okay, sekarang kita berada di ayat 28 ya. Ayat 28. Watara. Tak tipis ya, jangan tebal. Ra yang tebal. Jangan baca watara. Tak betul ya. Watara. Yang tebal ra ya. Asli. Kulla ummatin. Okay, dekat lam ada tasydid, tekan. Kulla mimbar tasydid. Wajibal gunah. Dengung dekat sini tu harakat. Ummatin. Tanwin bertemu dengan jim ikhfa hakiki. Dengung lagi ya. Ummatin jasiyah. Ya. Apa makna dia? Ayat yang memiliki. Mana dia? Daripada dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Berlutut. Kullu ummatin. Okay, dekat lam ada tasydid, tekan dengung pada mim tin tanwin bertemu dengan ta sorok dan dengung ikhfa hakiki tu da. Okay, dekat dal adanya tanda mati, maka lantunkan dia qalqalah surat tu da. Di sini mat jaiz munfasil ya, kerana ain mat ini dia bertemu dengan hamzah ya. Okey, ila la ma tabi'i kita ta ma tabi'i bihal hal di sini alif lam qamariyah bihal yauma ya dengan waw di sini sifatnya lin muncungkan mulut bihal yaum matujzau. Okay, dekat jim ada tanda sukun, jadi kita kena lantunkan dia huruf qalqalah surah ya. Tujzau waw sifatnya lin muncungkan mulut. Tujzau nama mama tabii kuntum nun mati bertemu ta ikhfa hakiki mim mati bertemu dengan ta izhar syafawi tak boleh dengung ya. Ta'malun. Ya, kita berhenti dengan ma'arid li sukun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ha, dua harakat dan ha sini kena jaga makhrajnya pada dalam halqum ya. Ha za za lembut ya, lemah. Za dua harakat mak tabii kita ta juga mak tabii buna na juga mak tabii yantiqu. Okey, huruf nun apabila dia mati bertemu ta ikhfa hakiki dan perlu diawasi. Apabila huruf nun mati dia bertemu dengan huruf-huruf yang istila, kena tebalkan dengung nun itu. Jadi tak boleh baca yantiku. Tak betul ya. Kita kena tebal ya. Kita buna yang bukan yan tapi yantiku alaikum. Tebal dekat sini dengungnya. Huruf ta tebal, pi bukan ti. Ku juga tebal. Alaikum ya sifatnya lin lembut. Alaikum mim mati bertemu ba ikhfa syafawi, dengung tutup mulut. Bil haqq. Okay, bil di sini alif lam qamariyah dan kita di sini sahabat berjumpa dengan qaf yang ada tanda tasydid. Jadi apa hukumnya? Alaikum
bil haqq. Apa hukum yang ditulis? Inna nun bertasydid wajib dengung wajibal gunah. Kunna dengung lagi wajibal gunah. Nastan. Okay, bunyikan safir pada sin yang mati. Nastan. Nun mati bertemu sin ikhfa hakiki. Dengung lagi. Tansikhuma ma maktabi'i. Kuntum nun mati bertemu tak ikhfa hakiki lagi. Mim mati bertemu tak. Tak boleh dengung izhar syafawi. Sini dengung, sini tak boleh dengung. Ya. Ma kuntum ta'malun. Tak. Jangan tebal dengan tak. Jangan baca tak malun. Bukan tak tapi tak. Tak malun. Okay, kita berhenti dengan Mat Arif Lisukun. Habibah Wan Daud. Ya, kita ada lagi seorang Habibah. Diorang lagi seorang tu, Habibah tu tak nampak. Nampaknya mungkin kerja lah kot. Habibah yang itu Habibah Kak Bib. Ya. Kita banyak sini yang sama nama. Eh. Fatimah paling banyak sekali. Ya. Bagus ya, sahabat-sahabat semua. Nama-nama yang diberi sedap-sedap semua. Ya. Betul, tepat. Jawapannya lah Kalkalah Akbar. Bagus ya, semuanya dah faham ya. Berbeza dengan Kalkalah Kubra. Ya. Kalau Kalkalah Kubra, Qaf ini mati tanpa tasydid. Dan cara membacanya, kalau tak ada tasydid, bilhaq, bilhaq. Gitu, kalau Kalkalah, apa tadi? Kubra. Tapi kalau Kalkalah Akbar, dia kena berhenti sejenak dalam 2 saat. Alaikum bilhaq. Baru keluar Qaf. Ya. Boleh faham ya? Bagi yang baru khususnya. Fa ammalladhina amanu wa 'amilussalihati fayudkhiluhum rabbuhum. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Zalika huwal fawzul mubin. Fa'am. Dengung pada mim. Kenapa dengung? Kerana di atas mim ada tasydid. So wajib dengung. Wajib al-guna. Dengungnya bukan lama ya sahabat. 2 saja. Ya. Fa'am. Malladhi mal di sini. Masukkan bunyi mim baris fathah ini ke dalam lam disertai dengan tekan ataupun jut. Di atas lam ada tasydid. La zi zi sini ma tabi'i. Na amanu a sini tu harakat mat badal. Manu nu ma tabi'i. Wa amilus sini huruf ain jaga makhraj wa'a. Bukan wa'a tapi wa amilus. Masukkan bunyi lam terus ke dalam suat tanpa membunyikan alif lam. Ini dinamakan idgham syamsi atau alif lam syamsiah. Ya. Wa amilus suat tebal kerana suat adalah huruf isti'la. Liha pedas. Liha sini dua harakat ma'tabi'i. Tifayud. Okey, dekat dal ada tanda sukun. Jadi kita kena lantunkan dia. Qalqalah surah. Fayud khiluhum. Huruf kha jaga bunyinya khi bukan hi. Fayud khiluhum. Mim mati bertemu ra tanpa dengung. Ya, izhar syafawi. Rabbuhum. Ra sini kena baca tebal ra tafkhim dan tekan pada ba. Di atas ba ada tasydid. Rabbuhum fi rahmati. Mim mati bertemu fa izhar syafawi tanpa dengung. Fi maqtabi'i dua harakat. Rah ra tebal. Ha jangan ya, jangan kasar bunyinya. Ini adalah ha pedas. Rah. Ya. Rahmati. Dan kita berhenti di sini tanpa panjang ya.
Zalika huwal za jaga makhraj di hujung lidah huruf za lembut ya. Zalika huwal ha simpul wal alif lam qamariyah fa waw sifatnya lin lembut muncungkan mulut. Zalika huwal fawzul zul alif lam qamariyah mubin. Kita wakaf dengan mad arif li sukun. Baik, pada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sahabat-sahabat tak miss mengaji ya. Walaupun bulan puasa ya, ada apa tu? Kia ada sorry, tarawih pada waktu malam, kita telah beralih mengaji pada waktu siang. Don't miss the class, okey? Tolong jangan miss kelas ini ya. Sebab saya terus saja berjalan. Jadi ada yang kalau tak masuk mengaji selama sebulan, hilang satu juz. Satu juz lebih ya. Jadi nanti kalau khatam tak sempurna kerana lompong tengah-tengah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dengung ya. Wa ammalladzina kafaru afalam takun ayati tutsla. Afalam takun ayati tutsla alaikum fastakbartum. Alaikum fastakbartum wa kuntum qawman mujrimin. Wa dengung pada mim ya. Sini wajibal gunah ma maqtabi'i. Eh bukan. Wa ammal masuk ke dalam lam ya di sini. Kenjut. Okay, ladzi mataba'ina kafaru ruz ini panjang ya, asalnya ma asli waw mad tetapi dia bertemu dengan hamzah dia jadi panjang menjadi mad jaiz munfasil dan ra sini kena baca tebal ha? Ra tafkhim kafaru bukan kafaru bukan ru tapi ru ya, panjang 4 hingga 5 harakat. Afalam mimati bertemu ta tak boleh dengung izhar syafawi. Baik. Afalam takun nun mati bertemu hamzah tak boleh dengung izhar halqi. Nampak bila ada tanda sukun pada nun berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung ya. Ayati ar sini mad badal depannya hamzah di belakangnya alif. Bacaannya sama seperti mad asli atau mad tabi'i dua harakat ya mad tabi'i ti mad tabi'i. Tuts la, okey dia kata ada tanda sukun atau mati, maka kita kena bunyikan hamasnya. Tuts, tuts la, la maqtabi'i. Alaikum, ya sifatnya lin. Jadi kita baca ni mulut kita seperti tersengih. Ya. Alaikum, lembut ya. Mim mati bertemu fa tanpa dengung izhar syafawi. Fas, bunyikan safir pada sin yang mati. Fas. Tak bunyikan hamas pada kaf yang mati. Fas tak bar ra itu mati huruf sebelumnya bari atas kita kena baca tebal ra tafkhim. Fas tak barutum okay, mim mati bertemu waw izhar syafawi tanpa dengung. Wa kuntum nun mati bertemu ta ikhfa hakiki dengung. Wa kuntum dengungnya samar-samar ya. Dan kita sorokkan bunyi nun ke dalam ta. Mim mati bertemu qaf tak boleh dengung izhar syafawi. Wa kuntum qawmam ya, qaf tebal. Wow sifatnya lin. Jadi bila kita sebut sini kita kena muncungkan mulut kita ya. Qawmam qawmam mujrimin. Ya, tanwin iaitu baris dua atas bertemu dengan mim. Jadi kita kena dengung dekat sini idgham ma'al gunnah. Muj okey bunyikan qalqalah pada huruf jim yang mati di tengah kalimah. Muj mujrimin. R
ra sini. Oleh kerana dia baris bawah, maka kita kena baca ra terkik tipis. Mujrimin. Wakaf dengan man arid li sukun. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk ngaji pagi ini diucapkan selamat datang. Yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak sempat nak sebut seorang-seorang sahabat, kerana kalau kita sebut nama ramai-ramai nanti lambat kita mengaji. Jadi saya sebut tu sekali-sekala, sebut seorang dua nama. Jangan kata saya tak baca nama, tapi saya baca semua nama yang sementara saya membaca, saya nampak nama Azizah, nama Mazdiah, nama Hasnah, semua saya nampak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'ah. Inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّا ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا mana dari masa'atu inna zunnu illa zanna illa zanna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa idha, la sini lembut sahabat. Wa idha tuharakat maktabi'i qi, sini tebal walaupun baris bawah kita kena jaga. Makanya kalau kita tipiskan dia jadi ki, ki jadi huruf kaf, ni huruf qaf. Wa idha qila in, dengung pada nun, di atas nun ada tasydid wajib al-gunah. Na wa'dallah, ini huruf ain, wa. Jangan tebalkan wa, jangan baca wa, bukan wa tapi wa, ya. Dallah, masukkan bunyi dal terus ke dalam lam, lam di tengah-tengah lam pada lafzul jalalah dibaca tebal kerana dal berbaris di atas. Hi haqqun haqqun, ya, dekat qaf sini ada tasydid. Jadi kita kena tekan haqqun. Tanwin baris dua depan bertemu dengan waw. Kini kita sorokkan dan dengung. Bukan sorok, maaf. Masukkan dan dengung. Hihakungkung wasa'ah. Sini masukkan waw terus ke dalam sin tanpa membunyikan alif lam. Alif lam syamsiah. Sa maktabi'i atula. Huru'ain jaga makhrah. La duharakat. Rai ra' tebal, rai, dan ya sifatnya lin, rai, bukan rai, ya, tapi rai tebal, ya. Ba fi ha fi maqtabi'i ha maqtabi'i kultum ruh lam mati, kultum mim mati, bertemu dengan mim, idgham mislain wajib dengung. Kultum ma ma maqtabi'i nadri. Dal adalah huruf qalqalah, jadi kita kena lantunkan dia. Ma nadri. Ri sini dua harakat ma tabi'i. Mas, masukkan bunyi mim terus ke dalam sin disertai dengan tekan ataupun jut, tidak membunyikan alif lam, namanya idgham syamsi. Sa ma tabi'i atu in. Nun mati bertemu nun, idgham ma'al guna, dengung dekat sini, dengung yang sempurna. Inna zunnu, di sini pun dengung, nun bersabdu, okay. Nun bersabdu ataupun bertasydid wajib al-guna. Illa, okay, dekat lam ada tasydid, tekan. Illa la duharakat.
Wan, dengung lagi pada nun bertasydid, dengung harakat. Kemudian nun nun apa nama tanwin ini bertemu dengan waw, sini pun kena dengung, ya, masuk dan dengung. Illa zannau, ya, dengung. Illa zannau wa ma tabi'i. Nah, pedas. Nubi mus, bunyikan safir pada sin yang mati. Tayuqinin, ya, sifatnya lin lembut. Tayuqinin, ruqaf, ya. Jangan baca taikinin, tayqi, tayqinin. Alhamdulillah, selesai kita menyemak bersama-sama. Baik, jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa. Ilahahu hawaahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Saya minta maaf pada sahabat semua, ya. Saya terpaksa berhenti banyak kali kerana ini semua huruf yang susah nak sebut. Semuanya datang daripada halkom banyak, ya. Jadi kita tak boleh nak baca dengan satu nafas kecuali kita tidak ada penyakit lah. Macam saya ni memang ada penyakit nafas tak boleh tarik daripada perut, ya, kerana saya ada menjalani pembedahan di perut saya yang panjang lebih kurang dalam 13 inci, ya. Jadi suara di perut tak boleh nak tarik. Jadi minta maaf lah, kena berhenti banyak kali, ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan saya masih boleh mengaji, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namut illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidhalika min ilm إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم jatahum illa anqalu tu bi abaina illa anqalu tu bi abaina صادقين
Qulillahu ya. Tak nampak mata ni. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'akum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la raiba fihi ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsarun nas walakinna aktsarun nas la ya'lamun وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم.
Baik, kita ambil sedikit ayat untuk tadabur ya, tentang surah ini sebab dah habis ya. Tinggal sikit lagi, berapa baris lagi ya. Besok kita tengok apakah kandungan surah Al-Jasiyah ini ya. Okey. Iaitulah tentang ayat, saya mata kurang nampak ya sahabat, sebelum saya terlupa ya. Saya ingin bagi tahu mulai hari besok ya. Kita tak dapat lagi ngaji, saya tak tahu sampai berapa lama sebelum saya terlupa, sebab saya ni jenis terlupa kalau tak bagi tahu ya. Besok saya akan ke hospital pagi dan petang, jadi kita tak dapat nak mengajilah. Saya akan rakam suara saya, jadi sahabat-sahabat semua boleh dengar rakaman itu, boleh baca bersama-sama dengan saya eh. Tapi tak boleh nak komen lah kerana telah siap dirakam awal-awal ya. Kena sayang kalau kelas tu tak ada, jadi saya rakam suara saya, jadi sahabat-sahabat boleh terus mengaji, mendengar rakaman ya. Jadi saya akan sentuh satu-satu hukum tajwid macam biasa, cumanya sahabat-sahabat tak boleh nak respon ya. Okey. Tak apa kan, boleh kan? Kerana apa? Kerana saya pergi hospital pagi dan petang, ada appointment, dan mulai hari Rabu ya sahabat, juga saya tak boleh mengaji selama saya tak tahu berapa lama kerana saya menjalani pembedahan mata eh. Mata sebelah kanan, jadi rasanya memang tak boleh mengaji untuk selama seminggu kot. Ya. Jadi saya akan rakam suara saya ya, untuk tuan-tuan dan puan berkongsi ilmu eh, insyaAllah. Ya. Jadi doakan saya eh, seperti puan-puan Nur Hasliza eh, kata moga cepat sembuh insyaAllah. Baik, itu saya bagi tahu awal ya. Takut terlupa nak bagi tahu. Terima kasih atas doa tuan-tuan dan puan ya. Baik, kita tengok ayat 20 apa tadi? Ayat 27 sampai ke bawah ya, kita tengok. Ayat 27 kata Allah, Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi maknanya sini Tuhan menerangkan tentang kekuasaannya. Apa saja yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Dan pada hari terjadinya kiamat, ya, pada hari Yaumil Mahsyar kelak, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan ataupun kejahatan dan dosa. Ini janji Allah memang sangat-sangat pasti ya, sebab ini bukan kata-kata manusia tapi kata-kata Allah ya. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Jasiyah tu maknanya berlutut ya. Di mana setiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Ini yang paling kita takut ya. Dikhabarkan dalam hadis Nabi ya, kalau siapa mendapat apa tu buku dari tangan kanannya, buku amal dari tangan kanan, dia selamat. Siapa yang mendapat buku amal daripada tangan kirinya, dia sangat-sangat berbahaya kedudukannya. Kita akan dapat buku amalan kita ya. Dan pada hari itu ya, kamu diberi balasan ke atas apa yang telah kamu lakukan. Inilah yang paling kita takut ya. Takut kita ni beramal tapi hasilnya sia-sia kerana kita bimbang penuh dengan apa orang kata, ujub, riak, sombong, takabur ya. Sebab Tuhan kata kalau siapa memiliki dalam hatinya sebesar zarah atau sebesar debu, riak tidak akan cium bau syurga ya. Jadi hati-hati ya sahabat, hendaklah kita ikhlas beramal kerana Allah ya. Takut kita ya, takut amalan kita ni. Kemudian kata Allah lagi ayat 29, inilah kitab catatan ya. Catatan tu maknanya kitab catatan kita lah. Kami yang menerangkan perihal kamu yang dengan sebenar-benarnya. Itu sebabnya tak ada siapa pun boleh berbohong pada hari itu kerana semua mulut dikunci. Yang akan berkata-kata menjawab semua adalah anggota-anggota tubuh badan kami, badan kita lah. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mencatat apa sahaja yang telah kamu lakukan. Ya, jadi jaga-jagalah diri kita ya sahabat, ingatan ayat ini. Okey. Dan kata Allah lagi, mengenai orang-orang yang beriman, yang menunaikan, mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni syurga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Itu janji Allah bagi orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ya. Dan 31, dan mengenai orang-orang yang kafir. Ya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri. Dan kamu menjadi orang-orang yang membuat dosa. Nah, ini Allah menemplak ya orang-orang kafir yang enggan menerima Islam ya. Okey, dan akhir
Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, hari kiamat itu tidak diragukan kehadirannya. Ya, lalu kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanya berteka-teka sahaja dan kami tidak yakin. Ini cerita tentang orang-orang kafir yang mempermain-mainkan seruan Allah. Ya, wallahu a'lam, saya hanya boleh tadabbur sedikit saja untuk peringatan kita bersama. Mudah-mudahan ia menjadi ingatan bersama buat kita. Ya, okay, insyaAllah. Ya. Ya, terima kasih di atas doa sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Ya. Doakan saya supaya mata saya cepat sembuh, supaya kita boleh terus mengaji. Dan maafkan saya kalau ada salah silap saya, ya, sepanjang kita mengaji bersama-sama. Ya. Okay. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada satu masa yang akan saya tetapkan. Saya akan beritahu melalui tulisan, ya, dalam Facebook ini, insyaAllah. Dan saya akan tulis juga bagi sahabat yang tak mengaji pada hari ini dan hari-hari yang telah berlalu, supaya mereka tahu ke mana keberadaan saya. Tapi saya telah janji tadi, insyaAllah ada rakaman. Ada rakaman yang telah saya siapkan untuk setiap hari-hari yang saya tidak muncul secara live. Okay? Jadi kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Aus. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Baik, jangan lupa ya sahabat, hari ini hari Isnin. Perbanyakkan menyebut apa? La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tidak ada daya dan upayaku melainkan daya dan upaya yang Allah pinjamkan kepada kita. Betul ya. Kita nak mengaji pun dengan izin Allah. Ya? Kita nak puasa pun dengan izin Allah. Kalau izin Allah tidak ada, tak dapat kita puasa. Ada je halangan, termasuklah sakit dan sebagainya, ya sahabat. Okey, sekian dulu. Sehingga bertemu lagi. Dan selamat terus berpuasa. Selamat terus bertarawih. Selamat terus bertadarus. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan melimpahi keberkatannya kepada sahabat-sahabat semua. Ya. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.